قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي رواه الترمذي Cintalah Allah karena kenikmatan yang dia telah berikan kepada kita Dan cintailah aku atas dasar cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan cintailah keluargaku atas dasar cintamu kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Kembali lagi dalam program One Day One Hadith di mana kita memasuki hadis yang kelima dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis tersebut mengenai hakikat cinta dan sesungguhnya kita harus mencintai Allah subhanahu wa taala dan berkaitan dengan cinta tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh al-Imam Al Tirmizi disebutkan "Ahibbullah" Lima bihi min Cintalah kepada Allah karena Allah lah zat yang memberikan nikmat yang begitu besar kepada kalian Karena nikmat Allah mencakup semua hal yang kita rasakan Bahkan dengan penciptaannya terhadap makhluk yang lainnya adalah nikmat untuk kita Saat Allah menciptakan seekor hewan agar hewan tersebut bisa hidup dan kita manfaatkan adalah nikmat dari Allah saat Allah menciptakan manusia lain selain kita, maka dengan adanya manusia yang lain tersebut dapat memudahkan urusan kita, maka termasuk juga nikmat untuk kita. Karena itu, lihatlah betapa besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena itu kita akan mengenang dan melihat bahwa di balik ini semua terdapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah mampu bagi kita menghitung betapa besar nikmat tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha rahim sesungguhnya jika kalian ingin menghitung betapa besarnya nikmat Allah satu saja kita ingin menghitung betapa besar daripada nikmat tersebut la tahsuha maka tidaklah mungkin akan terhitung daripada besarnya nikmat itu karena itulah janganlah kita bisa menghitung nikmat kita pun harus bersyukur dan kita pun tidak mampu sebetulnya bersyukur dengan hakikat syukur tersebut bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan wajib bagi kita untuk bersedekah dalam satu hari ya 360 sedekah diambil dari apa dari jumlah jumlah sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita lihat Nabi Muhammad pun sudah menjelaskan tentang sendi-sendi tubuh kita ini perlu kita syukuri nikmat yang begitu besar naam Ya, maka di situ dalam hadis yang panjang disebutkan dalam salah satunya dalam hadis yang dikarang ataupun yang dikumpulkan oleh Al Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in menjelaskan tentang hal tersebut, maka kita bisa mutolaah dan menjelaskan, kita mencari kejelasan daripada bagaimana cara kita memberikan bersedekah dengan 360 itu dengan uh, dengan amal baik dengan hal-hal yang lainnya dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci daripada nikmat yang telah Allah berikan di antara lain adalah kita dijadikan sebagai umatnya Rasul dan nikmat terbesar adalah adanya Nabi Muhammad di antara kita. Itu nikmat terbesar karena itu Allah mengaitkan nikmatnya dengan apa? Dengan cintanya yaitu ahibullah lima bihi min wa Maka cintalah Aku kata Nabi saw. Karena cintamu kepada Allah Karena makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad Bukti kalau kalian cinta kepada Allah Maka harus kalian cintai Rasulullah SAW Jika dia mensyukuri nikmat Tapi tidak mensyukuri dengan adanya Nabi Muhammad Ataupun adanya cinta kepada Rasulullah Maka itu adalah dusta dalam rasa cintanya dan syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah lihat Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam firman-Nya kalau kalian cinta kepada-Ku kata Allah Subhanahu yeah, wa taala ya Kul in kuntum tuhibbunallaha jika kalian cinta kepada Allah fattabi'uni maka ikutilah Aku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dikaitkan cinta Allah dengan mengikuti perangai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena setiap perangainya, setiap budi pekerti akhlaknya menunjukkan bagaimana syukurnya kepada nikmat Allah dan menunjukkan bagaimana kedekatan hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena itu hadis Nabi SAW disebutkan kembali dalam hadisnya ini ya jika engkau mencintaiku ya fa ahibbuni li wa ahibbu baiti Disinilah Nabi SAW menjelaskan, kalau kalian ingin cinta kepadaku, maka ada lagi jalan untuk mendapatkan cinta itu, yaitu: cintalah kepada Ahlul bait Nabi Muhammad SAW, karena merekalah para pewaris-pewaris yang sah dalam jalan keturunan darah dan dalam jalan keturunan ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad SAW dalam hal ini mungkin banyak yang bertanya ahlul bait dan Nabi SAW mereka adalah keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan yang daripada Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali bin Nabi Thalib dan lain-lainnya maka ini adalah memang betul dari ahlul bait keluarga Nabi SAW tetapi di antara mereka mungkin ada yang tidak sesuai dalam jalannya Rasul atau keluar dari jalannya Rasul apakah kita tetap mencintai mereka na'am cinta karena darah keturunan Nabi harus tetap ada dan untuk bukti cinta tersebut kita juga harus bisa menggiring mereka untuk masuk ke dalam jalan yang sesuai dan seharusnya untuk mereka jalankan. Itu adalah tanda cinta kita terhadap mereka juga agar kita bisa menggiring mereka dengan mendoakan mereka, dengan menasihati mereka jika mereka salah, maka itu adalah termasuk rasa cinta kita terhadap mereka. Dan untuk mereka ahlul bait yang memegang teguh prinsip jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka lebih berhak untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita karena mereka membawa jalan keturunan dengan darah dan membawa warisan Nabi Muhammad disebutkan dalam sabda Nabi SAW sesungguhnya Nabi SAW tidak mewariskan harta akan tetapi mewariskan ilmu jika Ahlul bait mewariskan ilmu tersebut maka kita harus berpegang teguh dengan ilmu-ilmu yang didapati dari ahlul bait dan Nabi SAW yang bersambung sanatnya hingga Nabi Muhammad SAW dan sesungguhnya begitu panjang dan begitu besar penjelasan mengenai ini tapi paling tidak kita mengenal sosok tentang Ahlul Bait dan juga kecintaan kita kepada Nabi SAW dengan mengikuti setiap perangainya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah tanamkan dalam jiwa kita kecintaan yang tulus kepada Rasul SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa'alaafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.